Hai semua, ketemu lagi di channel Masak Leni Puspitasari. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Bun, punya pisang kematangan jangan dibuang atau cuma digoreng dan direbus aja. Sekali-kali cobain deh bikin kue ini. Cara buatnya mudah banget, tinggal diaduk dan dikukus aja. Bahan yang digunakan juga ekonomis, rasanya mantul banget. Satu resep ini aku buat menjadi 30 potong kue. Wow, lumayan banyak kan hasilnya. Mau arisan atau pengajian di rumah, udah deh Bun, gak usah bingung-bingung lagi, kita buat aja kue ini. Nah, ini adalah bahan-bahan yang harus dipersiapkan. Resep dan takaran lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Buat teman-teman yang baru bergabung, silakan subscribe dan aktifkan dulu tanda loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku update video terbaru. Oke Bun, langsung aja yuk kita ke cara membuatnya. Yang pertama kita siapkan dulu loyang ukuran 18x18, oles dengan minyak ke seluruh permukaan loyangnya. Ini bertujuan agar nanti kuenya nggak lengket. Siapkan 500 gram pisang yang sudah matang. Untuk jenis pisangnya boleh menggunakan pisang apa saja ya. Kemudian aku masukkan ke dalam chopper atau blender. Tambahkan 85 gram gula pasir dan 400 ml santan. Di sini aku menggunakan 100 ml santan instan ditambah dengan air. Ini kita haluskan terlebih dahulu ya Bun. Setelah halus kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan wadah, masukkan 160 gram tepung beras dan 60 gram tepung terigu. Ini diaduk dulu sampai tercampur. Selanjutnya kita masukkan pisang yang sudah kita haluskan bersama santan dan gula pasir. Tambahkan pewarna makanan warna kuning tua secukupnya, 1 sendok teh vanili dan sejumput garam. Kemudian semua bahan ini diaduk dulu sampai tercampur rata. Adonan pisangnya sudah tercampur rata Bun, kita bisa sisihkan dulu ya. Lanjut kita bikin adonan putihnya. Siapkan wadah, masukkan 60 gram tepung beras dan 40 gram tepung tapioka. Tambahkan juga dengan sejumput garam, aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 350 ml santan instan. Di sini aku menggunakan 65 ml santan instan ditambah dengan air. Ini diaduk dulu sampai semua bahan tercampur. Oke Bun, adonan putihnya juga siap. Ini kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya aku sudah panaskan kukusan sebelumnya. Kita masukkan dulu loyangnya, lalu kita masukkan adonan pisangnya. Tapi sebelum dimasukkan, jangan lupa adonannya diaduk terlebih dahulu. Adonan ini kita kukus kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Gunakan api sedang cenderung kecil aja ya Bun. Setelah lapisan pisangnya sudah matang, kita bisa tambahkan dengan adonan putih. Tapi sebelum dimasukkan, jangan lupa adonannya diaduk terlebih dahulu. Ini dikukus lagi kurang lebih 20 menit. Kuenya sudah matang Bun, bisa langsung kita angkat dan tunggu sampai kuenya dingin, baru bisa kita keluarkan dari loyang. Ini kuenya sudah dingin dan kita sisir dulu pinggirannya untuk mempermudah mengeluarkan kuenya.
Selanjutnya kita potong kuenya. Di sini aku bagi dulu menjadi 3 bagian. Sambil kita potong kuenya, buat teman-teman yang request resep ini, jangan lupa post di Instagram kalian dan tag ke akun Instagram aku, Cooking with Lenny. Biar aku bisa repost nih hasil masakan kalian semua. Pisau yang digunakan bisa dialasi dengan plastik atau oles dengan sedikit minyak biar nggak lengket. Satu bagian ini aku potong lagi menjadi 10 potong kue. Untuk besar kecilnya potongan dan berapa banyaknya bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan dan keinginan kalian ya. Untuk isian snack box atau ide jualan bisa dikemas menggunakan plastik OPP seperti ini bun. Gimana bun, gampang kan cara buatnya? Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk kalian semua ya. Kue talam yang kita buat ini rasanya enak banget, manisnya pas, teksturnya lembut dan padat. Oke bun, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di videoku selanjutnya.